Tim asistensi dari Provinsi Kalbar dan panitia penyelenggara menggelar rapat persiapan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-32 tingkat Provinsi Kalbar di Kabupaten Landak. Rapat di aula kantor Dinas PUPR Landak pada Rabu 23 Oktober 2024 ini untuk mengetahui sejauh mana kesiapan acara. Ketua LPTQ Provinsi Kalbar, Andi Musa, menyampaikan bahwa sarana fisik untuk keseluruhan pelaksanaan MTQ sudah siap hingga 75%, khusus sarana akomodasi, transportasi, dan konsumsi sudah siap. Besok pagi tim akan melakukan pengecekan ke lapangan untuk memastikan kesiapan di lokasi pembukaan dan penutupan di Stadion Ngabang serta tempat akomodasi termasuk hotel dan homestay. Selaku tim asisten dari Provinsi Kalbar, Andi Musa memberi catatan penting, yakni kesiapan melaksanakan expo sebagai bagian dari promosi yang dirancanakan di awal November. Maka pihaknya mengimbau LO yang ditunjuk untuk proaktif menghubungi kafilah dari 14 kabupaten kota agar komunikasi dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, kesiapan listrik dan jaringan internet harus segera dipastikan, termasuk koneksi internet dari Telkom untuk keperluan live streaming dan lain-lain. Nah, kita melihat tadi sudah beberapa hal yang masih harus kita benahi, kita perbaiki. Tapi secara umum dari Pak Sekretaris Umum kita menyampaikan bahwa ini kesiapannya sudah sampai 70%. Nah, masih ada tugas kita bagaimana menyelesaikan 30%-nya. Nah, kalau kita juga lihat sekarang ini ada Pak Hendro, sini mungkin Pak Hendro. Ini juga EO kita ini, Pak Hendro ini adalah yang mempersiapkan nanti untuk mimbar utamanya. Nah, ini sedang barang-barang materialnya sudah ada, ini tinggal dipasang-pasang, dirakit. Ya, insya Allah nanti pada saat menjelang pelaksanaan, ya mungkin ya satu minggu sebelum tanggal 8 ya, mungkin siap. Sudah siap, sudah kelihatan berbentuk mimbar utama kita dengan mimbar tilawahnya ini. Seperti materialnya sudah digeser ke sini, berarti ini ya, menunjukkan bahwa keseriusan dari EO kita yang mempersiapkan acara pembukaan dan penutupan ini, beliau sudah dalam keadaan siap. Andi Musa juga berharap menjelang pelaksanaan kesiapan ini dapat mencakup 100%, mengingat masih ada waktu kurang lebih 1 bulan untuk persiapan. Dari Kabupaten Landak, Henry Marcelino memberitakan.